nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature, and it haunts me somewhere much deeper. Anxiety filling up every space, no privacy. And silently it could build and build until you. Salam sejahtera Malaysia, Ali Suara Rakyat di channel ini. Okay. Ha, sekali lagi kita berada di satu penghentian Arenal. Kalau di Malaysia itu Arenal, di semenanjung Malaysia ada Arenal macam ni lah. Arenal di Korea begini. Keadaan di sini tidak begitu sejuk dibandingkan tempat tadi itu. Di sini sejuk lah. Pada cantik, di belakang tu ada kereta kebal. Ya, kereta kebal. Kemudian dia punya pokok-pokok renik gitu. Nampaknya macam mendung. Dijangkakan mendung dan ada hujan sedikit serta salji hari ini. Okey, so apa cerita pula hari ini? Okey, baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, nampaknya Siti Mastura, MP daripada PAS, bakal dalam keadaan masalah besar lagi kali ini. Apa tidak masalah? Sebab sendiri cari masalah. Sendiri cari masalah semata-mata mau menang. Sampai sanggup untuk memfitnah. Sampai sanggup untuk memfitnah. Buat cerita untuk buruk-burukkan orang. Sekarang, nah, siapa yang masalah? Sendiri masalah. Kena makan sendirilah apa yang sudah ditabur itu. Selain daripada dia juga diambil tindakan oleh Lim Guan Eng, kali ini Teresa Kok pula sah mengambil tindakan undang-undang kepada Siti Mastura, MP PAS yang telah memfitnah, yang menyatakan kononnya macam-macam lah tuduhan, ada kaitan dengan Cimpeng lah, lepas tu Lim Guan Eng ada ni kaitan dengan macam-macam lah. Jadi kali ini Siti Mastura mengambil tindakan undang-undang kepada Siti Mastura pula. Teresa Kok mengambil tindakan undang-undang kepada Siti Mastura. Sebenarnya Teresa Kok sudah beri 3 hari. Betapa baiknya hati orang yang tidak terus-terus ambil kesempatan untuk menyaman. Tapi bagi masa. Tapi nampaknya Siti Mastura tidak juga mengambil kesempatan untuk menarik balik tuduhan dia, dakwaan dia, fitnah dia itu. Dia tidak tarik balik, dia tidak meminta maaf, dia tidak buat apa-apa, tapi terus apa? Dia diam-diam saja. Akhirnya Teresa Kok tidak ada pilihan lain untuk membersihkan namanya. Akhirnya dia mengambil keputusan, sudah pun dia kata dia sudah pun menyatakan sudah menyaman lah, kan menyaman Siti Mastura. Nah, kali ini memang masalah besar lah Siti Mastura PAS. Kita tengoklah kalau tiba-tiba PAS terpaksa pula kumpul duit Tin Milo untuk buat derma Tin Milo untuk tolong support Siti Mastura dalam mencari uang nanti kena saman. Kalau kena saman 100 ribu, 200 ribu, 300 ribu, okey lah. Tapi kalau kena saman sampai 1 juta, 2 juta, 80 juta, 100 juta, apalagi kalau 1 bilion, baru padan muka. Apa? Jadi bertobatlah cepat, jangan lagi suka untuk memfitnah. Denyut Nadi, Suara Rakyat, bagaimana di channel ini? Bye. Salam sejahtera Malaysia, Denyut Nadi, Suara Rakyat, bagaimana di channel ini? Saya masih di Korea. Dan sekarang cuaca di sini negatif 1. Sekarang jam lebih kurang 7.30, 7.30 ya. Tepat 7.30 di Korea sekarang. Di Malaysia sekarang pukul 6.30 lah, sebab 1 jam dia punya beza masa. Okey, sejuk.
Kalau kamu boleh tengok, ada asap keluar di mulut. Bila bercakap ada asap keluar. Oh. Dan awan di Korea itu memang kalau negatif, awan dia memang kosong lah. Awang dia memang kosong. Okay, so apa berita kita hari ini? Terbukti Datuk Seri Anwar Ibrahim tak main kotor. Datuk Seri Anwar Ibrahim tak pernah main kotor. Dan terbukti juga semua dakwaan daripada geng-geng Hamzah Zainuddin, geng-geng Muhyiddin Yassin, kawan-kawan kepada Muhyiddin Yassin, kawan-kawan kepada Hamzah Zainuddin, bos-bos bersatu yang mendakwa kononnya Perdana Menteri kita yang amat dihormati, yang amat berhormat, Datuk Seri Anwar Ibrahim. Katanya ada ugutan lah, ada sogokan lah, ada rasuah lah, sehingga nak buat laporan polis lah, ada bukti lah, macam-macam. Tapi akhirnya tim tampil MP daripada Jeli yang telah pun menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim, menyatakan sokongan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dia tampil dan memberikan penjelasan yang pasti membuat mata Datuk Seri Tan Sri Mahyadin Mak Yassin keluar air mata lah. Keluar air mata dan tersedar bahawa apa yang dia cuba lakukan itu tak bermakna. Tak bermakna dan sia-sia semuanya. Kerana akhirnya dibongkarkan sendiri oleh MP ini, MP dari Jeli ini, orang bersatu ini, yang bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim itu main bersih. Tak ada apa-apa pun yang salah. Dia tak pernah beri ugutan, dia tak pernah bagi rasuah, dia tak pernah bagi sokokan, dia tak pernah buat apa-apa yang tak betul kepada MP Jeli ini. Malah MP Jeli mengakui bahawa dia lakukan semua itu kerana rakyat di Parlimen Jeli. Jadi kali ini saya nak nasihatkanlah, sebelum lebih teruk geng-geng Hamzah Zainuddin Muhyiddin ini kena, lebih baik berhentilah Muroyan. Lebih baik berhenti Muroyan. Dan sekarang ini pula seperti yang kita tahu, SPRM juga pun sudah hilang sabar kepada geng-geng Muroyan ini. Geng-geng Muroyan ini, sehingga SPRM telah membuat laporan polis. Telah membuat laporan polis kerana ada tuduhan dan dakwaan kepada SPRM yang sangat-sangat efektif buat kerja sekarang ini. Kononnya diguna-guna, disalahguna oleh ada salah gunalah daripada pihak tertentu, terutamanya mungkin dikaitkan dengan kerajaan yang ada sekarang. Jadi ini terbukti bahawa semua itu tak ada berlaku, ya tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian, tak ada berlaku. Dan pada hemat saya sudah terang lagi bersuluh, sudah jelas lagi pura-pura lagi tak tahu. Jadi tak payahlah nak meroyan, tak payahlah nak cuba-cuba untuk apa, fitnah kah, apalagi kalau nak buat cerita yang tak betul. Akhirnya yang sengsara bukan orang lain, bersatu juga. Bila semuanya terungkai, akhirnya pengundi sendiri akan tahu. Dan lebih teruk kalau MP yang cuba untuk mempertahankan hak rakyat itu tiba-tiba saja dihentam keromok oleh mereka-mereka yang meroyan hanya kerana nak berkuasa. Saya sekali lagi support dan saya sentiasa respect kepada MP-MP yang membuat ketetapan dan membuat keputusan untuk memastikan rakyat dapat apa yang sepatutnya. Membelakangkan kepentingan diri sendiri, membelakangkan kepentingan parti, yang penting adalah amanah yang diberikan oleh rakyat itu dapat dilaksanakan. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa untuk tekan butang subscribe, like dan share. Sebentar lagi kami mau jalan-jalan, pergi museum, banyak tempat lagi lah yang menarik di Korea. Oke, kita jumpa lagi. Kita sentiasa doakan yang terbaik untuk negara Malaysia. Malaysia tetap yang terbaik. Kita jumpa lagi. Bye-bye.